Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 Indosiar yang tayang malam hari ini 3 Mei 2023 episode 44. Gibran dan juga Irsyad terus-menerus berusaha untuk mencari keberadaan Adara, walaupun kali ini tak ada satupun petunjuk yang bisa menunjukkan keberadaan Adara. Gibran dan juga Irsyad benar-benar sangat frustasi karena alat-alat canggih yang dimiliki oleh Irsyad pun tak bisa mendeteksi di mana keberadaan Adara saat ini. Sementara itu, kali ini Gibran merasa bersalah atas hilangnya Adara. Namun kali ini Irsyad meminta kepada Gibran untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dan optimis tidak akan terjadi hal buruk pada Adara dan secepatnya akan bisa menemukan keberadaan Adara. Kira-kira kali ini kemana lagi Irsyad dan juga Gibran untuk mencari keberadaan Adara yang saat ini berada di tangan Ratu Kegelapan itu? Apalagi kali ini Adara benar-benar disembunyikan di tempat yang aman dan dilindungi oleh kekuatan jahat Ratu Kegelapan, hingga nampaknya susah untuk Irsyad dan juga Gibran untuk segera menemukan keberadaan Adara. Akan seperti apa ya guys usaha yang dilakukan Gibran, Irsyad, bahkan Naura dan juga Rasya untuk bisa menemukan keberadaan Adara? Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.